ada dikelilingi Nabi, kebanyakannya, majoritinya pernah buat maksiat. Majoriti orang yang duduk keliling Nabi pernah buat maksiat. Sayyidina Ali okeylah dia masuk Islam zaman remaja lagi. Nah, Sayyidina Umar, Khalid Al-Walid, siapa lagi? Abu Sufyan, dalam sejarah Ikrimah bin Abi Jahlin. Orang-orang ni banyak bantu Nabi, tapi masing-masing ada sejarah semua. Ada zaman lara dia semua. Ya, ada zaman lara masing-masing, tapi selepas mereka faham who am I, mereka hidup dengan ada matlamat, mereka buat kerja jelas dan mereka berubah menjadi manusia yang lain. Saya nak sebut contohlah seorang ibu yang sangat hebat. Nama dia Khansa radhiyallahu anha. Khansa ni dia terkenal seorang yang hebat bersyair. Khansa kalau dia buat syair memang terkenal lah. Kalau sebut di Mekah zaman jahiliyah tu sebut siapakah penyair yang paling hebat? Ha, orang boleh angkat tangan, orang tahu jawapan. Khansa. Ya. Siapakah pemain bola yang paling hebat sekarang? Siapa dia? Ha, buat-buat tak tahu. Baru skor 5 gol boleh kan? Messi lah ustaz. Orang tahu jawapan sebab kehebatan dia. Kalau zaman Mekah tu orang tanya siapa syair hebat perempuan, orang akan jawab Khansa. Sebelum Khansa masuk Islam, pernah berlaku perang zaman jahiliyah. Adik lelaki dia mati, adik lelaki Khansa mati kerana dia terlalu sedih adik yang dia sayang ni mati. Khansa buat syair yang menggemparkan seluruh Mekah dengan syair ni. Allah hebat buat dulu. Ha? Hebat dia. Dia buat syair. Orang, dia kenapa mati? Kenapa berlaku? Aku sayang dia. Dia ungkit kematian adik lelaki. Pendekkan cerita. Konsep masuk Islam. Kenal Allah. Kenal Rasulullah. Kenal akidah. Adik kuliah. Dengar moral. Moral tak ada kan? Masa dia, dia reti Islam. Dia kenal who am I. Dia adalah hamba Allah. Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, ada perang Al-Qadisiyah, ada satu perang. Dalam perang tersebut, anak-anak lelaki Khansa tadi dah jadi orang muda, macam kita lah, jadi orang muda. Ketika itu, Khansa telah menggunakan kehebatan syair dia menggalakkan ketiga-tiga orang anak. Ada riwayat sebut empat orang, maknanya semua anak lelaki dia. Dia bunuh syair, suruh anak dia pergi jihad. Dia tukar. Kalau dulu dia buat syair merata kematian, sekarang dia buat syair bagi semangat anak pergi jihad. Lalu semua anak dia pergi jihad, pergi perang. Orang-orang gugur syahid seorang anak dia. Ketika itu para sahabat ni yang tahu cerita konsep zaman jahiliyah dulu, sahabat Nabi kata, macam mana ni? Dulu adik lelaki mati, dia buat syair hebat. Sekarang anak lelaki sendiri, anak nak bagi tahu ke tidak ni? Sahabat ni kata, jangan bagi tahulah, nanti dia buat perangai lama. Ada yang dia kata, kena bagi tahu. Nak buat macam mana? Bagi tahulah. Harap-harap dah reti dah. Bincang-bincang-bincang, akhirnya para sahabat pergi jumpa Makcik Sah kan, Khansah kan. Anak tu dah gugur syahid seorang. Dia senyum. Para sahabat pun lega-lega, dah reti lah tu. Padahal tu sekarang dia senyum. Okey, perang terus berlaku. Pelaku lagi perang, gugur syahid seorang lagi. Para sahabat kata, okey dah, tak ada masalah dah, bagi tahu je lah. Dah reti dah. Pergi jumpa Makcik Sah, makcik seorang lagi, syahid seorang lagi, dia senyum. Yang ketiga gugur syahid, sahabat datang bagi tahu, dia senyum. Akhir sekali, anak lelaki dia yang keempat gugur syahid. Para sahabat kata, okey tak ada masalah, jom kita bagi tahu. Bila bagi tahu, wajah Khansa berubah, nampak kesedihan. Para sahabat ni, macam mana dah lama datang dia, macam mana ni?
berubah semacam tapi dia diam. Lalu para sahabat tanya, wahai bangsa, kenapa tiga orang mati itu kamu senyum, yang terakhir ni kamu sedih, kamu sayang sangat ke yang ni seorang ni? Kata bangsa, aku rasa sedih kerana sudah tidak ada anak muda, anak aku sendiri untuk aku hantar ke medan jihad. Beza zaman belajar agama dengan zaman jahiliyah. Ini apabila dia faham bahawa walaupun dia seorang ibu dalam mendidik anak, dia adalah QMI, aku adalah seorang ibu yang hamba Allah.